Aduh. Udah. Kami mau bikin mie lemonilo. Katanya mie sehat menuju generasi sehat. Jadi kita mau coba mie. Apakah ini beneran seperti iklannya mie sehat? Kita coba ya. Ini mau kita bikin mie goreng. Coba si mie goreng. Nah, itu apa? Itu adalah telur mata sapi yang dibikin sama ibu negara. Meletup-meletup. No, lihatlah. Nah, kan? Udah. Mam, kita buat bongkar mie-nya. Mie tanpa pengawet. Tanpa proses penggorengan. Dari sari pati ayam. Ayo, cepetnya. Ya sabar, Bu. Enggak, resepnya keluarin abang, nanti minyaknya taruh di situ. Dah, ini aja. Nih. Ini deh, hijau itu bayam ya? Iya, saripati ayam katanya. Oh, dari saripati bayam, maaf, iya. Minya dari bayam dong. Kayak spaghetti ya minya? Kita rasakan apa bedanya sama mie instan lainnya. Oke, ibu yang sering merasakan kan? Abang nanti nyobain ini aja. Wow. Namanya goreng telur yang kayak gitu. Nah, ya Allah Tuhan. Ini guys, kita masukkan mie dari saripati bayam, bukan ayam. Semuanya? Iya, sabar. Oke. Ya Allah, pakai tangan. Sekali, debu sekali pakai tangan. Tutup lagi. Nah, kita tunggu 3 menit. Ini juga harus di. Nah, apa sayang? 3 menit ya, hitungnya dong 3 menit. Hah? Nanti kita coba rasa. Bukalah. Itunya bumbunya. Kalau sini. Sakit itu bumbunya ya? Yang bikin orang sakit adalah bumbu. Karena ini bumbu. Meja apa sih semuanya di sini? Ada meja apa? Meja makan. Enggak tahu meja makan isinya penuh. Ada dua belum dibuka. Termos, galon, terus kerupuk. Ini itu anci rebus air. Sayang. Ya Allah. Karena ditutup kali ya. Coba orang buka aja lah. Ayo. Wah, cepat kali. 3 menit, tapi itu belum kayaknya. Mungkin karena ini efek dia ditutup. Marah ya. Sama ya. Udah apa belum ya? Udah apa belum ya? Udah kenyal mie-nya. Udah. Bu, apa bumbunya dikit aja ya, apa nggak mau bumbu yang banyak? Ih, nggak masalah. Bumbu itu. Kan katanya mie sehat. Minya, tapi bumbunya sayang. Bumbu nggak apa-apa. Rencana bumbunya dikit aja. Mana makan mie instan bumbunya sedikit? Ini punya abang. Ini masukin ini, aja. Ini bumbu yang penuh. Ini bumbunya penuh. Ini bumbunya sedikit. Iya, ya, abang kan udah biasa nggak makan pakai garam. Iya, nggak pakai penyedap rasa pun abang biasa makan. Kan dia nggak ada pakai penyedap rasa. Nah, ini bumbunya abang sisain nih. Buat apa? Nggak dibuang. Coba dulu nanti. Iya, kalau nggak enak. Biar bagus kita. Dah. Dah, bang tirisnya pakai apa? Pakai inilah, pakai alatnya. Bisa ditiriskan, nggak pakai apa-apa. Jangan tangan semua. Ini kayak bikin mie ini ya. Pangsit. Iya. Abang mie-nya jatuh ke bawah. Mana? Bikin mie ayam kayak bikin gini. Ini kayaknya porsi abang sendiri deh. Ya Allah. Dah. Udah sih, tapi udah kok belum. Gimana? Mau
harusnya ada. Bang, mie-nya lembek-lembek gitu, Bang. Hmm. Dah. Enggak. Mana yang mie-nya mana minta tolong ambilin sumpit. Ada juga fungsinya sumpit ini di sini. Berfungsi juga sumpit kita ini. Abang nanti jatuh ke bawah nah kan. Udah deh. Ditaruh. Dibuang sampah, Bu. Ini bagi sama ini, banyak. Ini kayak perang dunia ketiga nih nanti. Awas ya. Nikmat kali, Wak. Belum apa-apa udah nikmat. Kita makan satu berdua aja lah. Udah, nah. Karena kenapa? Tadi enggak dipotong. Masa abang sedikit dengan lambung abang sebanyak ini, dengan lambung abang kayak kuli gini. Mau tambah lagi kah? Iya, tambahin ya, Bu. Boleh, Bu. Ini karena ini sama banyak aja. Ya udah. Kalah dia. Kita aduk-aduk. Wangi. Bau itu ya, Bang, kayak bau bumbunya. Bubur enggak? Enggak minum bau bumbunya. Ini enggak usah lagi. Apa pakai itu lah, masa di kulkas juga itu? Ada, sayang. Apa? Kulkas ada ini juga kan? Ih, pakailah. Ih, abang gimana sih bikin mie? Kan banyakan punya abang kayaknya. Bang, mie pakai itu. Iya, nanti di ini. Kok banyakan punya abang? Enggak loh, sama loh. Banyakan punya abang. Enggak. Ini bumbunya belum meresap secara nyata, secara sempurna. Bang, kasih kecap lah. Iya. Nah. Iya, sabar, Bu, sabar. Gimana rasanya mie nggak pakai kecap gitu? Main aja bagi abang. Suami mie-nya kan ala hidup sehat, segala-gala. Masukin semuanya. Iya, ini dimasukin, Bu. La ilaha illallah. Sejak kapan lah enggak dimasukin? Dah. Dah. Abang nih, juga. Ingin. Lihat nih. Ini buat apa? Seledri mau dikasih ke sini, tapi udah terakhir. Dah hijau harusnya pakai cabai merah. Pakai ini biar pedes. Mie enggak mau. Abang mau pakai cabai rawit, yes. Ada abang aja yang makan. Ya, abang yang makan. Enggak mau. Susah. Ah? Kenapa? Oyen. Ngapain kucing aku ikut ke meja makan? Oyen mau. Ih, kayaknya enak loh. Iyalah, minyak sehat. Bisa yang sayur kita enggak ada. Ada kok di kulkas. Bayam. Ya. Terus apa lagi? Telur. Telur. Ala kadarnya ya. Ya Allah, iya. Abang belum bang, abang aduk-aduk. Mama sumpitnya apa? Ya ampun, sumpitnya masih dalam kemasan plester dong. Ini sumpitnya warnanya sama dengan mie-nya dong. Itu dia wedding ya? Enggak dong. Itu yang Mia pakai hadiah wedding. Enggak, itu kan hadiah wedding juga. Wedding siapa ya? Oh iya, wedding saudara Mia yang di Batam Center. Guys, rasanya mungkin beda punya aku sama punya punya ibu Mia. Ibu Mia kan masuk semua tuh bumbunya. Punya aku nggak aku masukin bumbunya. Kita pakai kerupuk. Ya Tuhan. Katanya mie sehat tapi masih ada kerupuk yang. Yes. Abang mau pakai ini dong. Pakai apa cabai rawit? Iya lah. Abang mie mau coba. Mana cabai rawitnya? Oh ini banyak guys. Ini karena istriku suka beli ini guys. Beli apa? Beli gorengan pinggir jalan. Tapi dalam ilahi wah. Enak.
cepet kali, di mukbang nih, mukbang. Tapi rada hambar gitu. Nah, apalagi abang ngerti? Nih. Jangan pakai. Ya Allah, abang nih. Kalau dipakai buat makanan, harus dipakai selalu buat makan. Abang jangan. Oh enggak, ya udah buat abang. Iya. Dia suka makan yang aneh, guys, enggak perutnya sakit. Enggak ada makanannya. Kemarin makan apa ya? Cabai merah itu udah jelas udah mau basi dimakan juga. Bukan basi. Ini mukbang ya? Nah, nanti kita mukbang. Mie udah makan duluan dong, gimana? Iya, gimana lagi? Dah? Ini sayurnya? Tetap? Yaudah lah, abang kasih sayur lah ya. Abang, this is... Udah gini aja, gak apa-apa. Aduh, masar lagi. Mie mau? Makan dulu apa sholat dulu ya? Kalau lapar, makan dulu. Kalau lapar, kata Nabi, sholat dulu. Makan dulu, baru sholat. Dah. Oke. Saatnya kita makan.